Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Hamidah TV. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Hari ini Mama akan berbagi resep membuat salona. Salona ini sop khas dari negara Arab ya, atau dari Timur Tengah. Mama mendapatkan resepnya langsung dari mertua. Nah, kali ini Mama akan mempraktekannya, mentutorialkannya untuk kalian ya. Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Step pertama, Mama akan menggoreng kentangnya sampai agak menguning ya, jangan terlalu kering. Kentangnya, Mama membuatnya ini 250 gram kentang, dipotong menjadi 4. Ini kentang yang ukurannya tidak terlalu besar. Goreng hingga agak kecoklatan, jangan terlalu kering ya. Nah, sekarang kentangnya udah matang, kentangnya kita angkat ya. Step kedua, Mama akan menggoreng terong ungu ya. Ini terong ungu yang panjang, kita potong, jangan terlalu tipis ketebalannya seperti ini ya. Berapa banyaknya nanti saya tulis di deskripsi, berapa banyak yang saya gunakan bahan-bahannya ya, supaya jelas. Goreng hingga kecoklatan. Nah, terungnya sudah menguning ya, lalu kita angkat. Nah, sekarang kita akan masak salonanya. Siapkan panci, masukkan 1 sendok makan minyak samin atau wisman atau mentega ya, ditambah dengan minyak goreng 2 sendok makan. Lalu kita goreng bawang 3 siung bawang merah, setengah bawang bombay, dan 3 siung bawang putih. Lalu kita goreng sampai wangi ya. Setelah wangi, baru kita masukkan tomatnya. Resep yang jelasnya ada di deskripsi ya, nanti dibaca. Jangan sampai salpok ya, karena saya tidak menyebut apa saja bahannya tadi ya. Tumis sampai harum. Kalau bawangnya sudah harum dan terlihat sudah layu ya, di sini saya sudah sediakan 4 buah tomat dan ada beberapa cabai. Di sini ada cabai rawit 8 buah, ada cabai keriting hijau 8 buah ya. Lalu kita masukkan terus aja di sini. Saya ini bikinnya salona versi spicy ya, yang pedas. Tumis sampai layu. Lalu masukkan dagingnya nanti ya. Tambahkan 1 sendok makan saus. Di sini saya saus sambal karena tomatnya sudah terlalu banyak ya, takut keasaman. Tambahkan 1 sendok. Lalu masukkan daging sapinya 250 gram. Lalu kita aduk dan kita tutup ya. Jangan lupa kita masukkan bumbu halusnya. Di sini saya mempunyai bumbu yang udah dicampur, bumbu khas Timur Tengah. Di sini sudah ada komplit ya. Ada apa namanya, bumbu-bumbu yang rempah-rempah khas gitu. Tambahkan lada putih. Nanti garamnya di akhir aja ya, supaya tidak mengganggu proses pelunakan dagingnya. Lalu kita aduk. Tambahkan 1 bungkus kaldu sapi. Lalu kita tutup ya, biarkan beberapa menit. Nah, setelah dagingnya mengeluarkan air ya, sudah seperti ini, tomatnya juga sudah menjadi cair. Kita tambahkan 400 ml air atau 2 gelas air ya.
lalu kita aduk seperti ini dan biarkan di api kecil selama 30 menit ya, ditutup rapat supaya dagingnya empuk. Nah, setelah 30 menit kita masukkan setengah sendok garam, lalu kita masukkan kentang yang sudah kita goreng. Ini dagingnya sudah empuk. Ini udah saya tes rasanya, it's so delicious ya. Lalu kita masukkan terongnya. Rapikan. Kecilkan apinya, tutup, biarkan selama 10 menit ya sampai meresap. Nah, sekarang salonanya sudah matang, mari kita sajikan ya. Nah, ini dia salonanya sudah matang ya, ini sudah empuk sekali dagingnya. Kentangnya juga, begitu juga dengan terongnya sudah matang sempurna ya, dan rasanya it's so delicious, tasty. Silahkan coba ya di rumah bunda-bunda, kakak-kakak. Ini salona itu ciri khas seperti sop gitu ya, tapi ini dari Timur Tengah. Biasanya mereka menambahkan begitu banyak saus tomat, tapi saya di sini menguranginya supaya tidak terlalu asam ya. Silahkan dicoba, ini dimakan dengan nasi putih. Ih, enak sekali ini ya. Jika kalian suka dengan video-video yang saya buat, silahkan di like, subscribe, dan juga komen, di share juga kepada yang lainnya. Thanks for watching. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.